Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi di konten yang keempat atau yang terakhir dari Yamaha X-Red yang dipasangkan block billet by MRT. Terus kita kemarin juga sudah membuat custom untuk dudukan radiator GSX 150 plus fan-nya juga sudah terpasang dengan baik. Ini adalah proses finishing atau proses terakhir setelah mesin naik. Kemarin kita buat konten di part ketiga itu mesinnya belum naik. Ini alhamdulillah sudah kita naikkan mesinnya. Terus apa aja yang baru di motor ini? Nah, kemarin kita membuat dudukan atau custom dudukan untuk radiator GSX 150. Nah, radiator ini kita tambahin fan-nya, extra fan di bagian sini, di depan. Fan adem. Setelah itu kita lubangi juga di cover decovernya ini ada banyak lubangnya. Terus setelah itu untuk pemasangannya sendiri ini udah berulang kali kita bahas. Di konten-konten sebelumnya juga sudah ada. Kita tinggal las aja dudukan baut panjang ini ke rangka. Kita buat dudukan untuk radiatornya ini bentuk U seperti ini di tukang las atau di GDW yo iso. Nek memang yo kayak tukang las, terus EWP-nya dia pakai SPS. Mereknya pakai SPS. Terus ini selang yang masuknya. Selang masuknya dia lewat atas, masuk ke dalam bloknya. Lewat atas. Terus yang keluarnya dia maju lewat depan sini. Dia maju lewat depan, lewat bawah. Gak kelihatan Mas di video. Ayo abang-abangan dewe. Nah, setelah itu kemarin banyak yang nanya, "Wah, Mas di part pertama ya, terutama pada saat partnya datang, Mas, penjelasannya kurang detail." Nah, mungkin di part kedua, part ketiga, dan part keempat ini sudah mendetail sekali. Knockernya pakai custom. TB juga sudah terpasang. Terus kita perubah jalur ini, jalur gas. Kita cari yang se-free mungkin, se-enteng mungkin. Terus magnetnya kita bubut. Kemarin kita bubut piro pon? Hah? Bubut piro? Enggak sampai 1 kilo. Ah, cikur. Enggak sampai 1 kilo. Beratnya, berat total. Oh, berat total keseluruhannya itu kita bubut di bawah 1 kg. Terus ini kiriannya masih kita preteli karena masih akan kita cari. Dengan spek seperti ini nanti masih kita riset juga kiriannya. Knalpotnya, Black Devilnya kemarin juga sudah terpasang. Jadi kalau ini ki. Nah, itu magnetnya yang kita bubut, kelihatan ya. Terus ini masih wak-wak-wak-wak mau ramu-ramu masang busi. Iya, bingung, suwe-suwe saya buta ini tenan. Nah, seperti ini. Soket-soket sudah terpasang. Ini tinggal nunggu lewak-wak masang busi. Setelah itu kepasang, pasang aki, kita coba untuk kita hidupkan. Emang ya. Nah, ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi. Kira-kira. Nah, kita lagi. Ngek. Nah, ini jalur radiator, air radiator yang masuk kondur. Dilewati ngarep gini ki, tempatnya depan sini. Shush. Seperti itu. Nah, ini spacing ini ki, insya Allah ini wis kuat. Si kabel tis, insya Allah kuat, friend. Khawatir. Ra kuat ya dibecak ki. Nah, setelah itu kita tinggal nunggu hidupnya aja dari motor ini. Bagaimana hidupnya? Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita masang busi seabad.
apa? Ini mappingannya, ED-nya pakai Jugend 15, Jugend 5. Terus belum dikalibrasi ulang, biar untuk Enrayan dulu. Nah, gitu dulu teman-teman untuk konten keempat. Intinya motornya udah hidup dengan spek yang setelah kita sebutkan. Setelah konten yang part 1, part 2, part 3, dan ini adalah konten terakhir sampai motornya hidup. Dan nanti ini kan masih riset kirian, akan kita buatkan keseluruhan videonya sampai motor ini benar-benar siap untuk diambil oleh customer. Dan itu masih yang punya juga sudah di situ. Oke, masih udah nungguin. Jadi besok kita sambung lagi kontennya sampai dengan motor benar-benar selesai. Ini masih kita kalibrasi, masih kita mapping sampai ketemu dengan sebut. Gitu dulu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri video ini. Selamat sore, selamat beraktivitas.